Presiden Vladimir Putin menyatakan Rusia secara konsisten meningkatkan produksi serial kapal untuk angkatan laut dengan menggunakan komponen paling modern. Hal ini dikatakan Putin pada saat memimpin upacara pengibaran bendera kapal selam nuklir terbaru Imperator Alexander III dan Krasnoyarsk. Kita secara konsisten melengkapi angkatan laut dengan perangkat keras dan senjata modern, dan saya menggarisbawahi kita khususnya meningkatkan produksi serial, kata Putin. Ia menyapa para peserta upacara dan menyebut hari itu sebagai hari bersejarah. Kapal utama perkasa ini yang tidak tertandingi di kelasnya akan memulai tugas mereka di angkatan laut kita, lanjut Putin. Putin pun menjelaskan Imperator Alexander III merupakan kapal ketujuh di kelas kapal selam Bure, sedangkan Krasnoyarsk merupakan kapal keempat di kapal selam nuklir multiguna kelas Yasen. Presiden Rusia mencatat bahwa penamaan kapal selam kelas Bure dengan nama pemimpin militer dan tokoh negara terkemuka Rusia telah menjadi tradisi. Penjelajah nuklir Yuri Dolgoruki, Alexander Nevsky, Vladimir Monomakh, Kenyas Vladimir, Kenyas Oleg, dan Generalissimus Suvorov. Dan mulai hari ini Imperator Alexander III juga akan dengan andal melindungi keamanan Rusia, melakukan misi penjagaan strategis. Setiap kapal dipersenjatai dengan rudal balistik antar benua Bulava, ujar Putin. Imperator Alexander III adalah kapal seri Proyek Borea keempat. Kapal ini dilengkapi dengan sistem senjata rudal dan torpedo modern, navigasi, sistem radio dan hidroakustik. Sementara Krasnoyarsk adalah kapal Proyek YSNM ketiga, yang juga dianggap sebagai kapal selam bertenaga nuklir generasi keempat. Kapal ini dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik yang ditingkatkan. Kapal ini telah ditingkatkan perangkat kerasnya dan dibuat dengan bahan berkualitas tertinggi.